Bocil, bocil. Ngapain sih kok ada di ruangan yang mulia ini? Ya kan aku mau memperkenalkan saksi ke yang mulia. Padahal aku tuh gak bersalah, Bang. Terus hadiah 300 juta itu emang benar. Abang tuh... Gak percaya aku, Cil, sama kata-katamu. Kau ya banyak ngomong-ngomong yang lain. Deket ya. Cowok sana-sini. Loh, jadi ke situ. Ya udah nanti biar saksi aja menjelaskan semuanya, Abang. Abang ya. Tuh gak percayaan banget orangnya. Ya, silakan. Ya udah biarin, sini aku telepon aja Mr. Tan biar bisa Abang percaya. Bisa aja, sebenarnya saksinya juga palsu, semua-semua palsu. Hello, Mr. Tan. Huh? Yes, yes, come here. Oke, okay. See you, sawadikap. Huh? Kok sawadikap, sawadikap? Boleh duduk, boleh duduk, Mr. Tan. Halo. Dicolek terus. Iya, iya, iya. Kita ngobrol dulu kali ya, Bang. Oh, ngobrol, boleh, boleh, boleh. Eh, cuman kan ada tamu gak enak, kita kasih minum dulu kali ya. Kasih minum, ya, iya, iya, iya. Ya. Nih, Mr. Tan, minum dulu. Iya, 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 iya. Ini kakaknya. Oh iya, kakak. Translator. Oh, translator. Kan asli dari Thailand ya, Mr. Tan ya? From Thailand. Minum, Mr. Tan. Iya, iya. Kompe. Kalau yang punya minta ya kita minum lah ya kan. Oh. Bentar. Ini susah anak kecil. Kompe. Cita-cita selangit saldo kejepit lagi. Lewat dia aja begitu bisa. Nanti pasti dapat hadiah. Amin. Ya, tadi Mr. Tan ini emang pemilik dari Icitan Group. Angkutan PT Kong, Icitan Group, siapa ya, Kak? Saya Mr. Icitan dari Thailand. Dari Thailand? Oh, gitu. Jadi Mr. Tan ini emang punya jiwa usaha, Bang, dari dulu. Awal tuh punya usaha toko buku, terus habis itu wedding business, right? Wedding business consultant. Terus habis itu sekarang buka Icitan deh. Oh, jing. Sedang kau punya fan club, nah? Oh, kau lu tunggu ya, Bang. Mbaknya nih fan clubnya Icitan ya. Iya. Yeah. Aku suka Icitan karena yang punya One Ma. Tapi apa benar kita cuma minum Icitan bisa dapat 300 juta rupiah? Oh, ก็กินคนเดียวอย่าลืมเปิดดูด้วยนะถ้าเป็นผู้โชคดีก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้300ล้านจริงครับแล้วก็เคเปนนี้เป็นเคเปนซิกเนเจอร์ของเมืองไทยซึ่งเราทํามาแล้ว20ปีสําหรับอินโดนีเซียปีนี้เป็นปีที่10นะครับแต่ว่าครบรอบ10ปีนะครับเราทําเป็นครั้งที่3แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปไม่มีแล้วปีนี้ปีสุดท้ายนะครับYes, nah. Setuju banget sih aku. Apa enggak ada? Lu enggak ngerti lu setuju banget apaan? Tapi last one. Oh, last one. Ada yeah. Yang mi pucuk di dulu tapi masih ada pemenang yang tersisa ya. Yeah, tersisa yeah, berapa, yeah, Kak? Ada deh. Ada deh. Tapi Icitannya enggak cuma rasa yang ini ya, Kak? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Itu kita semua berkesempatan dapat hadiah 300 juta dari 10 varian Icitan lainnya. Oh, gitu. Iya, iya. Dari semua variannya Icitan udah ada kesempatannya sama ya. Tapi aku mau nanya ke Mr. Tan, selain membuat campaign hadiah 300 juta, kira-kira ada kejutan apa lagi yang akan Mr. Tan berikan ke depannya? Ada rencana mungkin jadiin aku sama Abang brand ambassador? Oh, ada jadi presenter Icitan. Jadi presenter Icitan mau nggak? Mau! Wah, Icitan enak banget! Tapi ratusan juta itu emang beneran? Emang udah ada pemenangnya? Iya, udah aku bilang, Bang, kampanye tuh hadiah 100 juta itu emang beneran bukan palsu karena Icitan itu sah enaknya, sah hadiahnya. Itu Abang dengerin, Abang. Jangan dijewer. Aku juga mau hadirin pemenang hadiahnya untuk jadi saksi di persidangan, Bang. Pemenang hadiahnya juga datang sebagai saksi. Iya. Hah, aku sih masih enggak percaya ya. Bisa jadi pemenangnya juga palsu. Lah. Ya udah kalau gitu aku suruh datang ke sini aja biar Abang tahu kalau misalnya semua itu benar dan tidak palsu. Mana? Mana Kak Edwin Syah? Halo, Kak Edwin Syah. Halo, Mas. Halo. Halo. Duduk-duduk, Kak. Ini Mas Edwin Syah. Ya. Tapi memang benar Mas pemenang kampanye yang 300 juta dari Icitan. Ya. Ceritain dong gimana awalnya bisa dapat hadiah segitu tuh. Awalnya kan saya lagi
ke Makassar waktu itu kan memang. Ke Makassar? Ya. Aslinya mana? Saya dari Bandung. Saya kebetulan ngekos di daerah Hertasning. Oke. Okay. Pas belanja itu ke minimarket. Saya dapat tuh. Beli berapa waktu itu Citan? 3 botol. Salah satunya dapat. Dapat. Ya. Di tutup botolnya itu ada tulisan Skol nomor sekian. Ya. Di bawahnya ada kode. Oke. Terus kamu sempat ragu nggak dari situ tuh? Siapa mas yang percaya sekarang dapat hadiah 300 juta? Dapat. Ternyata akan diproses verifikasi dulu. Akhirnya istri saya ditelepon, disuruh datang ke Makassar, diongkosin, dibiayain semuanya sampai ke Makassar untuk verifikasi bahwasannya si botol ini tutup, apa kodenya itu benar. Oh benar. Inilah buktinya ya. Betul. Iya. Kira pas diverifikasi Mr. Tan langsung, itu benar. Wah. Wow. Kan tadi bukti abang tadi di ruang sidang tuh salah. Yang ada video harus screenshot terus kirim ke nomor telepon yang ada di bio tuh salah, bang. Tapi pasti ada potongan hadiah kan? Pasti pajak ditanggung sama masnya kan? Sama sekali nggak ada dipotong. Nggak dipotong pajak sama sekali? Sama sekali. I pay. Oh, Mr. Tan yang pay? Isi Tan pay. Wow. Bang, kalau hadiah dari Icitan ini pajaknya ditanggung langsung sama Icitan. Jadi pemenangnya tuh full dapat hadiahnya. Gimana Abang udah percaya belum konsep itu beneran? Kita buktikan aja di persidangan kalau gitu. Ya udah kok kayak gitu. Thank you Mr. Tan, thank you Kakak, terima kasih Kak Tania. Kita langsung ke ruang sidang aja gimana? Boleh. Tapi aku bawa ini boleh untuk boleh, itu boleh. Nanti ke sana. Kita bawa. Boleh, kita ya. Bawa ya. Ayo Mas Edwansa, mau enggak? Boleh. Aku mau ini. Silakan Cak, Mr. Tan yang ini. Hah? Yang ini dua, Mr. Tan ini boleh. Okay. Ya, okay. Mr. Tan ini. Wow. Udah? Yuk, ayo, kita ke persidangan yuk. Ayo. Silakan. Mr. Tan nih, mohon maaf yang mulia, agak lama soalnya markirin kapal dulu tadi. Padahal ada itu. Itu ngasih kau. Ngasih aku. Ngasih kau. Oh iya iya. Baik. Terima kasih. Loh. Pelawak ternyata patah. Iya. Lakin ya. Kalau perempuan aman. Komedi, kalau perempuan diboleh minum. Siapa yang diminum sama dia? Iya. Masuk. Skor saya cabut pada palu hitungan ke 389. Banyak. Ya. Saudara Oki silakan. Jadi yang mulia, perkenalkan ini adalah Mr. Tan sebagai pemilik Icitan Group. Milik dari kampanye hadiah ratusan juta yang tadi tayang. Seperti itu yang mulia. Mr. Icitan, okay. Saya akan bertanya sesuatu tentang kasus ini, Mister. Jadi, apakah benar Anda yang membuat kampanye tersebut? Dan apakah benar hadiahnya 300 juta rupiah? Dan apakah benar Anda sudah melakukan promo di media digital yang begitu besarnya dengan... Sudah saya jelasin, klien saya ini sulit berbahasa Indonesia. Nanya satu dua kata aja. Baik. Dia pelan-pelan, kalau kepanjangan nanti kakak yang mimisan ini. Mr. Tan, apakah benar Anda yang membuat kampanye tersebut? Ya. Cing Mai. Cing Kap. Ya, cing. ไม่ได้โกหกที่ฉันพูดไปอ่ะมันเป็นความจริงIya, tadi dia bilang cing mai cingkap. Bukan. Apa artinya? Artinya berarti Bang Acing lagi disingkat. Bukan. Itu bahasa Thailand. Mohon maaf nih, Ayut. Hah? Saya memang pembela Anda, tapi kalau kelakuan Anda kayak gitu, saya tuntut Anda nih. Silakan. Bisa dijawab, Mr. Icitan? Oh, Kap. Pu Cing Cing, Kap. Lo ada jangan ngobrol sendiri.
lagi. Udah itu. Iya, enggak begitu. Komennya. Enggak boleh. Sorry. Ya, dia minta maaf. Dia mau ngejelasin ke Mbak ini. Biar nanti Mbak ini yang ngomong ke yang mulia seperti itu. Iya. Ya. ก็ยืนยันผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วผมก็เป็นเจ้าของเคมเปญอีทิตัน300แล้ว300ครับก็แล้วก็แจกรางวัลจริงๆด้วยผู้โชคดีก็ได้รับทุกคนดื้อรับรองว่าเกียรติยศทำธุรกิจ30ปี40ปีนะ dia garanti dengan jabatannya dia 30 tahun nih di bersama dengan เอ๊ะใช่เพราะว่าตั้งแต่ซันยังอยู่ที่ประเทศไทยดูตั้งแต่เด็กเพราะนานมากเลยใช่ไหมชิดตานี่นานมากใช่ไหมต้องงงอินกี่แต่ต้องงงอินกี่แต่ดูการดูการนะอ๋อการนะคือคุณ bisa bahasa Indonesia iya kalau dilihat dari omongan dari Mr. Tan berarti tidak ada yang salah itu Cina beda Mr. Icitan, saya ingin bertanya sekali lagi, kalau memang benar Anda yang membuat kampanye tersebut dengan hadiah sebesar 300 juta, jika memang benar, memang sudah ada pemenangnya. Oh, yang tanya saya, Mister. Yang lagi nyari pemenang. Yang mulia, saya jelaskan. Yang mulia bertanya seperti ini, Mister Tan memberitahu bahwasannya sudah ada pemenangnya dan sudah hadir di sini. Nah, saya sudah menghadirkan. Buktikan. Dari awal saudara Indra bertanya bapak itu siapa? Ini. Bapak itu adalah pemenang dari KPD. Yang mulia, saya mau instruksi yang mulia. Apa buktinya kalau mas-mas yang rambutnya diikat itu pemenang dari kampanye ini? Apakah dia bisa aja dia berkata bohong dan pemenang ini palsu yang mulia? Mas siapa namanya? Edwansyah. Berdiri Mas Edwansyah. Mas Edwansyah, apakah benar Anda menangkan kampanye ratusan juta rupiah? Betul ya, Bu. Kalau memang benar minta gopek sini. Jangan, enggak usah. Yang sopan. Yang sopan. Betul yang mulia. Saya dikasih sama Mr. Tan 300 juta cash. Oh, udah lama. Cash. Yang mulia bisa aja ini ngaku-ngaku yang mulia. Ya, mana betul buktinya? Saya punya bukti yang mulia. Mana? Kita bisa lihat ini ada bukti yang menunjukkan bahwa Mas ini adalah pemenang dari kampanye. Mas Edwansyah. Mas ini Edwansyah. Tuh. Sangat bisa dilihat ya, Mr. Tan baju dan topinya sama. Iya. Ini beneran Mas Edwansyah? Betul. Itu duit segepo itu 300 juta rupiah. Yes. Bisa dijelaskan Mas Edwansyah? Iya, karena ini apa? Saya dikasih akhirnya tadinya yang tinggal di dalam cuman gang. Sekarang saya bisa tinggal di dalam cuman gang. Tinggal di dalam gang. Ya, tinggal di dalam gang. Ya, sekarang saya pindah ke perumahan. Ternyata pembela ternyata ada yang ketinggalan. Ya. Karena katanya Mas Edwansyah dari hadiah ini membuka usaha pemancungan. Pemancungan. Nah, ini buktinya. Yang mulia. Sangat berguna sekali ya 300 juta rupiah tersebut. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang salah, Yang Mulia. Jelas ini semua adalah kampanye yang benar. Nah, kan? Karena ini kasusnya sudah jelas semuanya ya. Ada bukti yang meringankan, ada saksi yang didatangkan juga meringankan. Dan ternyata ini memang benar. Jadi terdakwa dalam sidang perkara pidana dugaan undian berhadiah uang tunai ratusan juta palsu atas nama Jirayut dinyatakan tidak bersalah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Main Hakim Sendiri yang dipersembahkan oleh Icitan. Bagi-bagi 300 juta di balik tutup botolnya. Buruan, borong sekarang.